bertempat di room meeting Hotel Grand Tropica, tepatnya pada malam Senin 15 Agustus 2021. Sebanyak 30 para calon paskibraka menghadiri acara pembekalan. Dalam pelaksanaan acara tersebut, dihadiri Sekda Kabupaten Belitung, Hendra Cahya, Kepala Dinas Dispora Kabupaten Belitung, Subagio, serta dihadiri oleh Yopi Agustia, selaku Ketua Purnawirawan Paskibraka Kabupaten Belitung. Adapun rangkaian acara tersebut digelar dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan paparan pembekalan yang disampaikan oleh Ketua Purnawirawan Paskibraka Yopi Agustian. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Dispora Subagio serta penyampaian pembekalan bagi calon paskibraka yang disampaikan langsung oleh Sekda Pemerintah Kabupaten Belitung, Hendra Cahya. Usai pembekalan dilaksanakan, Sekda Kabupaten Belitung menyerahkan duplikat bendera merah putih kepada calon paskibraka 2021. Dalam pelaksanaan acara tersebut, digelar acara doa bersama serta sesi dialog interaktif antara Sekda Pemkab Belitung dengan calon paskibraka 2021. Acara pembekalan dan penyerahan bendera duplikat merah putih diakhiri dengan sesi foto bersama. Dari Tanjung Pandan Belitung, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Nopal Idrus melaporkan.